Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita akan di pengalaman yang kalau di daerah aku itu namanya Tegalan. Nah ini kita akan nanti ambil apa itu namanya jalan muda. Nah ini kita sudah bawa ember ya guys.
Pasar ikan yang murah, sontak jiwa keemak-emakan saya bergejolak. Walaupun sudah murah, tapi tidak menghentikan tekad untuk menawar. Karena itu prinsip emak-emak, tidak patut untuk dihilangkan. Jadi di video vlog kali ini bukan a day in my life, tapi a day being the real emak-emak. Let's go. Makasih ya, Pak. Oke, trik nawar gue berhasil guys. Jadi pura-pura pergi dulu gitu. Kita pergi, kita hitung sampai 5. Nanti pasti masnya, neng, neng, sini neng. Yang gue beli ada kerang darah, kepiting, udang, udang tiger, kerang simping, kerang bambu. Dan kalian bisa tebak gue habis berapa? 250.000. Menurut gue ini sangat worth it. Lu bayangin aja kalau makan seafood sekali di restoran, gak mungkin 250.000. 1 juta yang ada. Saya merasa berhasil menjadi ibu-ibu. Belanja di pasar ikan tadi karena nggak ada yang jualan bawang, cabai gitu, jadinya kita mau ke Sitrimbun. Karena gue mau masak seafoodnya, jadi kita langsung belanja bahannya. Kita ASMR belanjaan kali ya. Alright, sudah lengkap semuanya.
Ya, kita pulang, kita masak, let's go. Guys, kita udah nyampe rumah. Ini adalah mini pasar, ini all you can eat. Belum stop ya. By the way, semua seafood yang tadi gak gue masak semua. Dan saking banyaknya gue beli tadi, ini buat 4 hari makan seafood berturut-turut. Let's go. Terus buat kalian yang pintar masak dan lagi lihat video ini, dengan rendah hati gue mau minta maaf kalau gue sotoy, karena ini baru pertama kali masak seafood. Hari ini on today's menu kita bakal bikin seafood saus Singapore. Ini bahan-bahannya kita halusin, tapi ini banyak yang gue skip karena kayak nggak menarik gitu loh kalau gue yang masak. Kalau dari visual sih mantep ya. Kasih garam, gula, micin, kehidupan. Nah, ini yang bikin sedep nih, telur. Kalau udah mateng masukin semua seafoodnya. Dan udah jadi guys. Lihat, emak-emak jompo mode on kalau masak ngedeprok. Makan brutal, let's go. Kayak kita makan udangnya ya guys. Sekarang jagungnya. Kerang simpingnya, gede banget. Hari ini ada drama suami gue kejebak di lift. Di dalam lift. Seng. Ini coba dibuka. Iya dah. Bertahan ya, jangan panik ya. Tuh. Gak bisa tuh. Ini banget. Soal, ini suami aku baru datang ya, baru pulang dia nyobain. Kenapa nah. Yang? Guys, perjuangan kita hari ini berhasil. Makanan kali ini suami approve. Jadi buat kalian yang mau tahu resepnya, kayaknya kayak nggak ada yang nanya sih. Itu kayak nih aku mau ngasih lihat aja nih. Siapa tahu gitu kan sesuai selera gitu. Oke, segitu dulu videonya. Makasih ya guys sudah bernonton. Sampai ketemu di vlog mama selanjutnya. Bye bestie.